Tidak ada Allah yang layak kita sembah selain Yesus Kristus Tuhan yang selalu baik di dalam hidup kita. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, Kau ku agungkan. Yesus, Kau jawabanku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Oh, ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajar Kau ku agungkan. Yesus, Kau jawabanku. Oh, terima kasih. Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Kau jawabanku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Morning Worship pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan memberikan sedikit renungan firman Tuhan berjudul camping.
Ya, mungkin Bapak Ibu waktu muda pernah merasakan camping, ya. Atau mungkin merasa pernah ikut camp-camp seperti retret gitu ya, di suatu tempat di pegunungan, di satu villa begitu ya. Nah, kalau kita tahu bahwa camping atau kita mendirikan satu tenda atau kita mungkin tinggal di satu villa katakan, mungkin kita tidak akan terus tinggal di tempat itu, ya. Karena camping itu atau tenda atau kemah itu pasti suatu saat itu akan dibongkar, Bapak Ibu, diturunkan gitu ya, dilipat kembali, disusun kembali. Nah, sama seperti kehidupan kita sebenarnya ketika kita ada di bumi saat ini. Karena seingat saya gitu ya, ya, bahwa kita ini adalah warga negara surga, ya. Ya, suatu kali nanti kita akan kembali kepada surga yang kekal, ya. Memang kekekalan itu ada dua pilihan, Bapak Ibu, ya, kekekalan surga atau kekekalan neraka. Dan kita semua pasti ingin tinggal di dalam kekekalan surga. Di surat Korintus, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai yang keempat, saya bacakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Ya, jelas bagi orang percaya. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya, jelas. Jadi bukan tangan manusia yang membuatnya. Yaitu selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu, ya, mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ya. Sebab dengan demikian, kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Ya. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh yang hidup. Jadi, kita ini waktu kita tinggal di dalam bumi, mungkin kita sering banyak mengeluh, ya. Ada beban dosa, ada beban kehidupan. Dalam hati, sebagai orang percaya, pasti aku ingin cepat-cepat, ya. Ingin menanggalkan, ya, segala sesuatu yang ada di bumi ini yang memberatkan kita, khususnya dosa. Ya, kita mau meninggalkan, kita tahu, kita karena sudah Tuhan janjikan, bahwa Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Ya. Jadi kita punya kesadaran sebagai orang percaya, ya. Apa yang kita kerjakan, entah itu dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, ketika kita menunjukkan itu semua dikerjakan untuk Tuhan, ya, kita percaya bahwa Tuhan juga menyiapkan tempat tinggal di sorga. Yang tempat tinggal di bumi ini hanya kemah sementara yang akan dibongkar. Nah, bagaimana Bapak Ibu supaya kita bisa, ya, kita fokus, kita mengarahkan diri, kita punya pikiran, hati kita untuk bisa tetap bertahan, ya, meskipun, ya, kadang-kadang kalau kita masih ingat, kalau kita tinggal di satu kemah atau tenda, ditiup angin, dia bergoyang, mungkin tidak senyaman rumah, ya, banyak goncangan, mungkin banyak ancaman hewan buas yang membuat kita itu menjadi risau, menjadi panik, ya. Tetapi inilah yang Tuhan cuma mau ingatkan, ini hanya sementara, ya. Ini hanya sementara. Oleh karena itu, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 34 dikatakan, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik, yang lebih menetap sifatnya. Ya. Mungkin kalau kita waktu itu kita tinggal di dalam kemah, kita mungkin dalam kepanikan, dalam kekacauan, begitu ya. Ya, kita sangat sangat dirugikan, tetapi kita menerima dengan sukacita, karena kita tahu bahwa kita akan memiliki harta yang lebih baik. Mungkin dalam kondisi kita di bumi ini, kita banyak ujian, cobaan yang membuat kita dirugikan. Tetapi karena kita tahu, oh, ini hanya sementara, ya. Dan saya akan menerima satu harta yang dikatakan menetap sifatnya, saya akan tetap berpengharapan. Nah, ayat 35 dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ya, jelas lagi nih janji Tuhan.
Sebab kamu melakukan memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Ya. Saya percaya, saya juga berpikir, saya sangat sulit kita bertahan di dalam kemah, katakan kemah di dalam hutan belantara. Untuk bisa bertahan, ya mungkin kita panik, kita takut ancaman hewan buas, ancaman mungkin cuaca yang buruk, gitu ya. Tetapi dikatakan di sini, ketika kamu jangan pernah melepaskan kepercayaanmu, dikatakan kamu memperoleh besar upah yang akan menantinya. Ya, di ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kitalah bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Saya amini Bapak Ibu untuk kehidupan kita. Ya, mungkin sekarang kita sulit, kita dalam tekanan, ya, kita dalam ujian, pencobaan, di dalam angin badai, topan, ya, tinggal di dalam satu kemah, ada rasa kepanikan, ketakutan. Tetapi percayalah, ketika kita tekun, berharap, tidak melepaskan kepercayaan, ya, tidak mengundurkan diri, ya, dan juga tidak binasa, tapi bila kita tetap percaya, dan kita akan beroleh kehidupan. Percaya Bapak Ibu, ya, hidup ini hanya sementara di bumi ini, ya. Kita anggap hanya camping. Camping paling lama 1 minggu, 3 minggu, nggak mungkin 3 minggu juga nggak mungkin. Ya, katakan 1 minggu. Ya, hidup itu ya, ya, Alkitab dikatakan usia manusia, Mazmur katakan 70-80. Ya. Jadi, perhatikan kehidupan kita. Saya percaya ketika kita terus melakukan kehendak Allah, terus tekun, terus percaya, saya percaya Bapak Ibu menerima upah, menerima kehidupan yang kekal, ya, di sorga. Bukan saja kemah yang tinggal di dunia. Mungkin kita di dunia hanya kontraktor, kontrak, mungkin kita sewa, kita tidak punya rumah sendiri. Tetapi dikatakan jelas bahwa Tuhan Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga yang kekal dan tidak dibuat oleh tangan manusia. Percaya, dan kita terus saling mendukung, saling mendoakan, dan saya percaya bahwa kita semua akan menerima sorga yang kekal. Puji nama Tuhan, kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kebaikan kemurahan-Mu. Kami tahu kami banyak kelemahan, kekurangan. Kami tahu banyak sesuatu yang sangat mungkin jauh Tuhan dari apa yang kami butuhkan, mungkin sangat kekurangan dalam kehidupan kami. Atau mungkin kami juga dalam pergumulan, sakit, penyakit Tuhan, atau ujian, cobaan, apapun yang kami hadapi, mungkin membuat kami takut, gentar, risau Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, kami gak mau kehilangan Tuhan upah itu. Kami tidak mau kehilangan kepercayaan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami terus bertahan, berharap, memandang Engkau terus, kami memperoleh upah, bahkan tempat tinggal di sorga yang kekal Tuhan Yesus. Buat kami Tuhan, Roh Kudus membuatkan kami penghiburan, kekuatan. Buat diri kami Tuhan Yesus tetap teguh, Tuhan Yesus. Firman-Mu Kau tanamkan dalam kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus. Biar hatinya tenang, hatinya diberkati Tuhan, hatinya penuh dengan sukacita Tuhan. Saat ini juga hamba-Mu berdoa untuk setiap pekerjaan usaha, anak-anak-Mu yang bersekolah Tuhan, Engkau yang memberkati. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong semua Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Kau jawabanku.